ada yang berbeda dariku. Masih sama seperti sebelumnya, di mana ketika tatapan sendu itu meyakinkanku untuk memilih. Sejauh apapun kaki ini melangkah, aku hanya masih merasa di titik nol. Ketika sebuah pilihan dihadapkan, di situ aku baru mengerti akan tantangan yang sampai pada detik ini masih kuperjuangkan. Kalian akan menghadapi ujian nasional. Sekitar 2 bulan lagi, ujian nasional itu akan dilaksanakan. Bunda tidak mengharapkan nilai-nilai kalian itu lebih bagus dibandingkan sekolah yang formal. Namun Bunda mengharapkan apa yang kalian dapatkan di PKBM ini bisa kalian terapkan lagi untuk masa depan kalian di kemudian hari. Ada pertanyaan? Bunda? Ya, Iqbal. Sobat ayahku yang paling penting itu, aku dapat ijazah. Ijazah itu penting mana, Ibu? Iqbal dan juga yang lainnya. Ijazah itu boleh dikatakan sangatlah penting. Ijazah itu tertera di selembar kertas. Namun, yang lebih utama adalah skill dan kemampuan kalian ke depannya untuk menghadapi masa depan yang lebih cerah lagi. Siapa pula melupakannya? Tahu tak kenyang?
Iya anak awak, Bang. Iya nak, aku maksudnya kok. Tahu tak punya anak awak ni, kok dah diajak-ajak aku lagi. Paham tak aku lagi? Iya nak, tapi ngaku anak awak masukkan kita anak awak ku. Apa aja tiba? Apa tu, apa ti maksud lagi tu? Tahu tak aku, paham tak aku lagi? Dia aku harus ngeroti keadaan awak. Awak kurang miskin. Jangan dipasu aku doh. Ya itu yang dibacu tu orang doh. Paham lah bocik. Cik. Aku nak anak mak, kalau kawan itu disarang tidak. Itu tu orang yang dibacu. Berapa kali aku sobui? Oh nak aku nyolak, aku sahokan lah. Tapi sadar yang keadaan awak. Aku usahakan dia potong menjaringnya lah. Menjaringkan biaya untuk sekolah anak awak tu. Tapi ini aku dapat. Faham ini lah sekoci. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dari mana ni ada mana? Dari kobun, Mak. Kojok, Mak. Nangis, Mak. Mayu, Arul. Makan. Iya, iya. Malam ni, Mak. Menyalah sekolah gajah. Saya makan tu. Dah makan ni kok. Tolong ayah belakang nak jaga ayu. Yo. Bawa kapak tu. Kan tajak kau bawa tu. Kau lamban tu. Tahu ke mana tajak. Tahu tak kau kombak duduk kan tu ni kok. Cepat. Thank you.
api dulu di belakang Tin. Oma nak masak. Apa? Kayu api ambil kalau mak dulu. Oma nak masak. Ya mak, tapi tunggu bentar eh. Copet lah Rol. Iyo. Bentar eh mak. Ikut lah eh. Nolai bambu teringo tu. Yo yo. Teringo sebuah sebola. Pakai kedua-duanya. Som, nong aladi. Som pekala nong aladi yo. Mana yang kayu kena angkat ya? Mai ko kayu je lah ko mencolok ko cik mato tu. Aku iyo ikut. Angkat tu ha aja. Sajen lai. Kadi nong radio. Mustaf. Radio 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 radio. TV bagai putar apa salah? Awak nak punya TV do. Dengar. Lebih TV je lah itu kan ting. Pakunya copek. Buka ujung mana lo? Lapet mana tipi? Mak. Ha. Beko dah ulang nak datang ke rumah. Siapa nak? Oh, tengok ambil lah beko. Oh, Jay, mana tak terjawab nanti? Mana ni? Assalamualaikum. 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 Iya, rumah Hirul ke, Bu? Ah, iya, Bu. Ada apa, Bu? Pergi ke mana, Bu? Ah, tak ada, Bu. Masuk, 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 masuk. Masuk, Bu. Ya, ya. Terima kasih. Pada baju dia. Tu tu sanggup je dekat minggu tu je. Yayasan PKBM Zaliah tu Pak yang menangani anak-anak putus sekolah. Jadi maksud ibu datang kemari ko? Oh, dong aku anak apa tu kan putus sekolah Pak. Jadi aku masukkan jana aku Pak ke yayasan aku kejar paket tu Pak. Nabi sabo dong. Anakku dari Sonik lah aku didiknya untuk kerojo, untuk mencari duit, bukan untuk sekolah. Ibu jangan sembarangan datang kemari mak. Mau nak mau aja aku, bisa aku doh. Hak aku, anak aku, bisa diajari aku leh. Minum, minum pak ya. Kalau begitu, permisi lah kami dulu pak ya. Yalah. Kasih pak. Nak, oh nak masuk sekolah kan? Tapi mak, bapa ayah tu mak. Percaya sama lah sama mak. Biarlah mak usaha kalau pecarunya bapa mak sekolah. Oh mak enam nuntut emang jadi pekerja kantor atau usaha tu. Bisa memang terlibat lah dah lah. Iya mak, aku pun nak mak. Mau bapa lah kan.
Yalah, tuan amin lah ya. Mak kau sahurkan esok lah. Nak masuk sekolah ni kan? Rupanya aku main dobong. Pukak awak rumah aku. Nak buah pun dapat. Pak! Apa ni? Astaghfirullahaladzim. Apa je tiga lain? Cakap, ya. Ya. Bu,
kuat ya. Mana mak ya? Ketarin ku cari lima dek nak pakai dapet ke do. Iku nak nangis. Iku nangis lagi ketoleh bapa lah ketahu ku mak. Sabar mak ya. Doakan mak umak wak tonang di situ. Mak. Mak. Malah pulang mak ni. No, aku baik bau nyok. Potongan ni naun lah yang aku tinggal. Ha, dalam mana pulang tu? Oh, kecilu agak kau nyok lah baik kau. Nama aku dah masuk baik tu. Sore. Ha. Oh, maaf mak baik kau. Dah, elok elok lihat. Yalah. Kau baik pulang. Jadi. Ibu bagai ayah nanam tu. Tak nak menyari apunya. Bantuan untuk pendidikan, ya. Kalau menyangkut dengan sekolah, bantuan pendidikan ini namanya bantuan siswa miskin berprestasi,
kalau anak-anak ibu ada di dalam kategori yang miskin dan prestasi itu, ada dana yang berbagi setiap tahun. Izin kan kalian abang sudah ino olah ayo belang turun oh nak abang bunda. Bukan untuk sekolah ke godang sama abang untuk kerojo kalian apa maksudnya kalian kau apa semua nanya nak kalian ya usah tonton nak kalian tahu kalian nak siapa aku doh laga mano hidup aku sama atur-atur aku leh abang surang. Abang ku godangkan bukan untuk sekolah, untuk mencari duit. Sebenarnya anak bang apa? Ha, saya elok. Tunggu, Pak. Tunggu. Tunggu. Tujuan kami tu elok. Nak mendidik anak apa? Bang, anu kan tahu bilang tu doh. Beres kan? Komen. Abang nak ke mana, Abang? Pulang pulang. Yuk. Abang nak ke mana, Bang? Sadu salah. Memang salah. Bang, pulang, Bang. Abang ini abang tahu anak ayah apa. Anak ayah abang bukojo, bukan sekolah. Ayah tu telah. Ayah anak ayah ame ada yang ayah tahunya. Lah ayah tahu. Anak omak kota ada aku apa. Inyo pade anak menyekolahkan aku. Tetinyo asap-asap mencari kerojo kota. Demi apa? Mak aku sekolah titu ya ha. Tapi ini bang sian mah dia abang godo. Hidup awak susah nak. Tapi lebih susah ti inu pendidikan tu ya. Kan ikut orang itu laku. Aku masih muda ya. Malam tidur mo bisa tikus tingkat lebih hapu dari ayah. Bisa dek kan? Ayah nak ayah lagi ikut orang. Sampai tu nak apa tu itu? Ayah lagi ikut orang itu lah kalau kesoboi. Tapi pun ayah nak menong. Kau aku orang itu lah yang menong kat tu ayah. Sampai tu dengan kau, ha? Segera pek nyobo yang boleh dong. Lah. Terima kasih banyak, aku banyaknya tu, ha? Segera pek wapu dah iya, telah aduh. Minum dah lupa. Thank you.
Tadi bapak bun anak yang orang tuanya meninggal tuh nah bun. Yang daerah mana deh? Yang di kampung Trondong tuh. Mau masuk pada dulu nepi? Iya, ini kan gak online dulu. Jadi masuknya sih. Jadi bisanya kan. Assalamualaikum. Wi, kabar? Baik. Ini Wi, membicarakan anak yang orang tuanya meninggal. Iya. Terus gimana tuh? Ya itu, segilang sama Nopi tadi deh. Buat tempat sehari. Masuk aja. Ini masalahnya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Ibu. Oh, jadi sekolah sih kok jadinya? Jadi, Bu. Ayolah, duduk, Pak. Pak. Salam. Duduk, duduk. Bunda, bisa kunci Bunda. Bisa kunci, ya. Oh, duduklah situ. Aku pakai duduk juga, tinggal yang sakit. Kenapa, Bu? Kenapa, Pak Sunda? Selama ikut aku lah, banyak saatnya. Berang ke ibu, doreh berang ke ibu, kalau ibu datang. Cuma aku lah, baru ke soda. Anakku pun memang padek kuat niatnya untuk sekolah. Jadi, kini serahkan ke ibu. Mau ikut Pak Sunda. Mungkin cara aku potong itu salah tu. Tapi ada pun tujuan aku tu hanyalah untuk membantu masyarakat awak yang mampu. Termasuklah anak apa tadi itu. Oh, aku pun salah sebenarnya. Lah melarang anakku. Padahal omaknya potong kosan. Supaya anak kami gua sekolahkan. Bu nanya ibu nak salah dong. Aku yang salah. Aku minta maaf, Bu. Jadi kini bapak nak hati apa ini? Kini Bu, kusorahkan anak aku ibu. Tolong didiknya, Bu. Tapi itulah. Aku dah punya biaya dong, Bu. Kalau soal biaya, Pak, usah Pak pikirkan dong. Kalau nak apa mantan, nak apa siku, nih bersyukur kami nih, Bunda. Itulah tujuan kami mendirikan yayasan ini, Pak. Jadi membantu masyarakat awak juga, termasuklah anak apa. Terima kasih, Pak Dek. Terima kasih, Pak Dek. Terima kasih banyak. Ibu, ya. Sama-sama. Dapat menyobat jasa ibu, dong, Bu. Jadi, bila orang kau bisa mulai belajar, Bu? Kini bisa, Bun. Bisa, nah, Pak. Kini pun bisa, Pak. Bila kami antar ini ke dalam kelas itu. Kini, Bu? Iya, kini, Pak. Belajar lelok nak ya. Terima kasih banyak Bu ya. Ya sama Pak. Tolong gitu Bu ya. Hah, mulai ya dong. Bunda kita ke dalam kelas. Jadi ya. Baiklah. Malu Bu. Apa juga nih malu kan? Tapi emang anak sekolah. Banyak tinu. Oh, nak motong ke mana? Bohong mah apa bego? Woi, woi lah copet. Omak kan yang lain deh. Kan bilangan bulat negatif itu ada tanda negatif. Negatif satu, negatif dua, negatif tiga bahkan seterusnya. Assalamualaikum. Misi Bunda. Ya, langsung bro ke. Anak-anak bunda sekalian, hari ini ada teman baru kita namanya Irul, yang mana dia baru mulai masuk pada hari ini. Bagi anak-anak bunda yang udah pintar, udah bisa, tolong bantu Irul ya. Ya, Bu. Ada yang kenal sama Irul? Kenal, Bun. Kawan satu kampung tuh, Bun. Oh iya. Dah, duduk kayak kawan-kawan ya. Mulai hariku mulai belajar ya. Tuh, duduk deh kayak kawan. Sini, Irul. Rul sini aja lah, sini aja lah. Kamu mau beli? Dia antar ayah tadi. Oh, iya. Kenal. Dah lama? Udah. Memang itu. Nah, itu. Dah, baik anak-anak, kita lanjutkan materi kita selanjutnya. Nak. Coba hidup omak membotang nih. Mudah-mudahan abang jadi anak yang yang pintar ya, sukses ya nak. Maafkan ayah nak. Hah,
belum pulang Pak Leh. Nengok anak. Iya. Bapak rasanya Pak? Alhamdulillah, sonati. Alhamdulillah. Aku lagi urusan Pak. Mari kami lah Pak ya. Terima kasih banyak. Ayo sama-sama Pak. Soalnya sama tentukan apakah yang di bawah ini. Nah, baik ibu ulang kembali ya, karena kawan kita kan baru masuk, jadi berarti ulangkan kembali. Dalam bilangan bulan itu ada dua, ada bilangan bulan positif. Apa Ruh? Kenapa? Ya, memang ada ini. Melihat kegiatan di PKBM kita. Oh iya Pak. Iya. Ini iya. Silakan Pak. Gimana? Iya. Silakan Pak. Langsung aja Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi belajar Ibu? Iya Pak. Mohon maaf saya ganggu ya. Mau lihat aktivitas di PKBM Salia. Anak-anak Bunda sekalian, hari ini kita kedatangan tamu istimewa, yaitu Bapak Sekda kita berkunjung ke yayasan kita. Silakan Pak, yang ada bisa disampaikan. Baik, terima kasih Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya memperkenalkan diri, saya Sekretaris Daerah di Kabupaten Hulu. Ingin sengaja berkunjung ke yayasan kita, ke PKBM Salia. Ingin melihat proses belajar yang dilakukan oleh yayasan ini luar biasa. Diberikan materi pelajaran terhadap anak-anak, adik-adik yang putus sekolah. Kan manfaat nilai dan juga penghargaan terhadap sertifikat ijazahnya sama. Jadi tidak usah putus semangat, kita berjuang keras sama dengan kawan-kawan lain di sekolah yang ada di sekolah formal. Kita juga punya kesempatan nanti setelah dari sini juga bisa melanjutkan sekolah yang lebih tinggi. Pesan dari kami, pemerintah daerah, manfaatkan waktu untuk belajar di sini dengan sebaik-baiknya. Jangan asal-asal kita belajar, tetapi memang yakinlah bahwa adik-adik punya masa depan yang bagus. Kita semua punya masa depan yang sama dengan juga adik-adik, anak-anak yang ada di belajar di tempat lain. Harus semangat ya. Semangat semua. Semangat. Harus giat ya semua. Iya, pintar semua. Iya, membaca semua, banyakkan membaca. Ini mungkin yang dapat saya berikan motivasi dan arahan untuk kita, untuk adik-adik semuanya. Saya sekali lagi mengucapkan selamat kepada yayasan PKBM Salia ini. Semoga ke depan betul-betul bermanfaat bagi masyarakat di Kabupaten Hulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Hamsana ya, sebagai pimpinan di PKBM Salia, ya, saya di rumah punya orang yang bekerja, yang sudah bekerja di rumah ini juga putus sekolah. Oh, ya, Pak. Jadi saya berharap bisa menitipkan anak tersebut di PKBM Salia. Nanti bisa mengikuti materi pelajaran juga di sini, sehingga kami harapkan anak yang kami titipkan nanti juga sama bisa menyelesaikan pendidikan sama dengan anak-anak lain di sekolah formal, dengan harapan nanti anak kita ini juga ke depan bisa memiliki masa depan yang lebih baik. Amin, amin. Terima kasih banyak ya Pak atas kepercayaan ini, Bapak sama ya, kami. Ini bahannya seterakan ke Ibu. Terima kasih banyak ya Pak atas kerjasamanya Pak. Semoga nanti Ibu bisa mendidik anak kami dengan baik. Ibu, saya permisi dulu. Terima kasih ya atas pengabdian terhadap masyarakat terdahulu. Ya, mudah-mudahan PKBM Salia ini maju terus ya. Amin. Ya, terima kasih Ibu. Ya, Pak. Ya. Thank you.
terus gimana itu kelihatannya perkembangannya di lapangan? Dari hasil peninjauan baik yang Bapak tinjau kemarin maupun yang kami monitor melalui dinas pendidikan, pelaksanaan UNBK untuk tahun 2019 berjalan baik Pak. Infrastruktur pendukung juga sudah terpenuhi seperti ketersediaan listrik, kemudian jaringan dan juga komputer yang digunakan oleh siswa ini sudah memadai. Namun ada ini Pak, kami laporkan masih ada juga memang dari hasil peninjauan kita di lapangan ada anak-anak kita yang tidak mengikuti UNBK tersebut karena ada yang berhenti di sebelum UNBK sudah masuk ke kelas 3 tapi karena kondisi ekonomi mungkin atau kondisi sosial lain Pak sehingga tidak melanjutkan dan tidak mengikuti ujian. Jadi anak-anak tersebut terkesan saat ini tidak lagi mengikuti pembelajaran atau putus sekolah gitu Pak. Mohon petunjuknya gitu Pak. Jadi gini, kalau gitu bagi anak-anak kita yang tidak melanjutkan sekolah karena kemungkinan kemampuan ekonomi orang tuanya atau kemungkinan-kemungkinan lain sehingga tidak bisa sekolah, saya kira bisa itu meneruskan di itu coba tempat di PKBM ya. Iya Pak, pusat kegiatan belajar masyarakat. Itu coba ditindaklanjuti di lapangan. Kemudian nanti juga kita perintahkan kepada para camat, para kades ya, untuk mendata anak-anak kita yang memang tidak mampu untuk mengikuti sekolah ya. Bisa nanti dikodan untuk mengikuti PKBM itu. Tolong nanti gimana Pak Sekda supaya dilakukan itu. Siap Pak. Memang kalau kita lihat melihat perkembangan di PKBM kita juga ini juga mungkin memungkinkan Bapak, perintah Bapak nanti kami akan lanjuti dengan Pak Camat, Pak Kepala Desa juga. Karena di PKBM juga kan aktivitasnya tidak hanya untuk sekolah Pak. Tidak hanya sekolah, saya dapat informasi kemarin mereka juga diajarkan keterampilan. Nah kemarin juga saya pernah menutup acara anak-anak yang ada di PKBM itu ya. Nah itu coba di situ juga ada itu, coba tolong dikomunikasikan dengan baik dengan pengurus PKBM yang ada di situ supaya anak-anak kita bisa ikut dalam waktu yang tidak terlalu lama sehingga dia masih ingatan-ingatan pendidikan di sekolah itu, pelajaran di sekolah masih ada. Kalau terlalu lama kan dia akhirnya malas ke sekolah ya. Siap. Oleh karena itu Pak Sekda tolong ditindaklanjuti. Siap. Ya. Ibu, lihat sajalah anakmu ini dari kejauhan. Hingga nanti aku akan titipkan lewat doa apa yang dulu pernah ibu inginkan. Ayah, aku rindu perdebatan hingga aku dapat sebuah perdebatan.